Selasa siang sekitar pukul 12 lewat 20 menit, satu unit rumah di kawasan Bukit Samak, Manggar, Belitung Timur habis dilalap api. Rumah yang terbuat dari papan ini merupakan perumahan PT Timah yang sekarang ditempati oleh warga. Rumah yang ditempati oleh dua keluarga ini merupakan salah satu aset dari PT Timah. Eva, sang penghuni rumah, menuturkan kejadian berawal dari korsleting listrik di salah satu kamar yang ada di dalam rumah ketika sang penghuni kamar sedang ke masjid. Melihat percikan api yang sudah mulai menyambar dinding bangunan, Eva langsung histeris dan langsung keluar rumah untuk mencari bantuan. Api sih dari kamar itu. Kamar? Dari kamar lah. Kami kan satu rumah dua keluarga. Ya. Bapak itu menjur memang keluar lah sholat. Tapi saya nggak tahu dia nyolokin apa, kita nggak tahu. Dari listrik? Dari listrik lah. Itu tahu-tahu jam 12 lewat berapa lah 20 itu langsung api tahu-tahu langsung besar gitu. Aku kan di kamar ngegosok dari setengah 10 memang. Enggak ada orang di rumah selain ibu. Enggak ada anak baru pulang sekolah tadi dia itu. Pulang sekolah dia ganti baju, dia sholat, dia baru mau makan kan. Nah, jadi saya dengar bunyi kertak-kertak itulah. Sekali aku keluar dari kamar tahu-tahu api udah gede dari kamar bapak itu. Udah. Tak lama berselang, mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan ditambah 2 unit mobil tangki milik Dinas Tata Kota Kabupaten Belitung Timur dikerahkan untuk memadamkan api yang sudah menjalar dan menghanguskan seluruh bagian rumah beserta isi yang ada. Kurang lebih 2 jam, pasukan pemadam kebakaran dengan dibantu kepolisian, TNI dan warga setempat akhirnya kobaran api pun dapat dipadamkan. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek ini segera ditangani oleh pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara belum bisa kita pastikan, namun informasi yang kita dengar dari ibu itu berselang beberapa lama ibu itu karena sedang menyetrika, mendengar suara sudah ada krak-krak-krak, melihat api sudah mulai membesar, ibu lari keluar, ibu yang punya rumah. Lari keluar mau minta bantuan, tapi karena situasi rumahnya sudah tua dan terbuat dari papan, nggak bisa lagi diselamatkan. Kemudian kita dari berketepatan tadi kita melaksanakan patroli, kita lihat asap dari kejauhan, kita langsung ke sini, kita cek api sudah besar, kita panggil pemadam kebakaran, ternyata pemadam kebakaran sudah di perjalanan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menghanguskan seluruh harta benda serta surat-surat berharga seperti ijazah, buku tabungan, dan lain sebagainya. Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini pun hingga saat ini belum bisa ditaksir. Dari Kabupaten Belitung Timur, Devi Sulitia mewartakan.